Hello, morning. Saya Fakhrudin. Selepas saya menghadiri program MSS dan setelah review dengan upline semua, so saya dah nampak target saya untuk SV8 ni. Saya akan, insyaAllah saya akan fight for RSM dan juga dengan B income supaya saya dapat membakar rangkaian saya. Dan seterusnya saya ingin mendalamkan lagi lah rangkaian dan membuka rangkaian baru. Okay, thank you. Okay, assalamualaikum. Nama saya Amin. Group CCM Cik Yasin. So hari ini dah hari kedua kami di MSS, di Palace of Golden Horses. So dalam MSS kali ini saya dapat banyak ilmu lah, dan juga pembakar semangat. Jadi selepas review dengan upline tadi, saya buat kesimpulan mau capai satu target untuk SV8 ini. Mau cipta rekod sendiri 10,000 10,000 income untuk SV8. Dan juga insyaAllah capai RSM. Okay. Hai, selamat pagi. Saya Eddie. Setelah saya mengikuti 2 hari dari mana? Dari mana? Daripada Penang. Okey. Setelah mengikuti program walaupun 3 hari 2 malam, ini baru 2 hari saya telah mendapat pelbagai ilmu yang mana MSS. Jadi setelah saya mengikuti berbagai ilmu yang saya dapat, insyaAllah dalam apa yang ilmu saya dapat ini, saya akan memperjuangkan untuk meningkatkan prestasi dan juga dalam menjayakan LKN ini. Jadi insyaAllah sama-sama kita menjayakan untuk meningkatkan gaya hidup kita. Dan terima kasih. Hai, selamat pagi. Saya Bun dari KL. Setelah menghadiri diri dekat kelas MAS selama 2 hari, banyak ilmu yang saya dapat yang saya tak pernah dapat sebelum ni terkejoy MLM lain. Bulan ni saya nak fight mock check yang besar, paling kurang pun 5 angka. 5 angka. Ya, 5 angka. Bak macam ni baru senang sikit untuk saya membakar rangkaian saya untuk memulakan bisnes Ayukan. Sekian, terima kasih. Okay, good morning. Nama saya Leng, daripada KL. So hari ni hari kedua dekat MSS. So memang best, memang hangat dan memang hot. First thing saya nak mocek yang besar dulu lah untuk SV8 ni, untuk bakar rangkaian saya. Dan saya nak korek lagi rangkaian saya. Saya nak lebarkan sayap saya lagi sebab saya baru ada satu line. So saya akan besarkan line saya sebesar mungkin sebab saya nak fight income yang besar pada SV12. So SV8 saya akan pastikan saya akan bakal downline saya supaya jadi macam saya SV12. So terima kasih. Selamat pagi, saya Hernani, bahasa daripada Penang. Selama 2 hari di MSS di sini, banyak ilmu yang saya dapat. Dan saya target untuk SV8, saya target untuk manager. Dan insyaAllah saya juga target untuk big income sehingga SV12 tahun ini. Sudah melabur sample bag. Saya juga sudah melabur sample bag. Dan belum jadi manager, labur sample bag. Okay, thank you. Okay, ini Adi. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Mira, umur saya 26 tahun. Okay, saya berasal daripada Central Kuala Lumpur. Okay, target saya untuk SB8 ni saya nak nak dapat, kalau boleh dapat dalam 10K. Dan target saya, saya nak besarkan lagi rangkaian saya. Dan untuk SV12 ni, kalau boleh saya nak dapat 30K. Dan kalau boleh saya nak
besarkan lagi saya punya downline di bawah, dan saya nak diorang akan jadi macam saya untuk mengejar dapat manager ataupun supply manager. Dan perasaan saya selama 2 hari ni saya dah berada di MSS, saya rasa sangat terbakar, memang panas, dan saya suka dengan aktiviti dekat sini. Dan saya harap saya akan menyampaikan dekat downline-downline saya yang mana yang tak dapat attend di MSS ni, saya akan korek diorang supaya bergerak bersama-sama lah untuk menjana income yang besar. Terima kasih. Okey, kita buat satu tepuk tangan boleh? Boleh. Mari. Okey, tepuk tangan. 1, 2, go. Oh yes!